Halo anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian mengerjakan latihan berhitung ya. Topik yang pelajaran berhitung hari ini tentang pengurangan. Oke, kita lihat soal nomor 1. Ada gambar apa di sini? Payung. Ya, ada gambar payung. Kita hitung semua payungnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa payungnya? 8. 8. Kita tulis 8 ya. Nah, setelah hitung semuanya, untuk mengisi kolom yang kedua, kita hitung di payung yang ada di dalam lingkaran. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Ada 4. Kita tulis 4. Setelah itu kita hitung payung yang ada di luar lingkaran untuk mengisi kolom yang terakhir ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada berapa payungnya? 4. Kita tulis 4. Nah, setelah tulis 4, kita gambar kembali payungnya di sebelah sini ya. Gambar 4 payung. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita lanjut ya yang nomor 2. Kita lihat di sini ada gambar meja. Kita hitung semua mejanya dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa semua mejanya? 11. Ya, kita ada 11. Kita tulis 11. Nah, setelah isi yang kolom pertama, kita lihat di kolom kedua kita akan mengisi jumlah meja yang ada di dalam lingkaran. Oke, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 8. Ada 8. Kita tulis 8. Oke. Nah, kita lihat untuk yang terakhir kita isi meja yang ada di luar lingkaran. Kita hitung ya, ada berapa mejanya? 1, 2, 3. Ada berapa mejanya? 3. Ya, ada 3. Kita tulis 3. Nah, setelah kita tulis 3, ingat ya, kita harus gambar kembali ke atas. Ada 3 kan mejanya, kita gambar 3 meja. 1, 2, 3. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan berhitungnya ya. Semangat, sampai jumpa.